sempat terhenti seperti jarum jam dinding yang tidak berfungsi. Ada mereka yang jatuh. Ada mereka yang sakit. Ada mereka yang kehilangan. Ada mereka yang meninggalkan. Tidak satu. Tidak dua. Mereka pergi bergerombol dalam gelombang bernama kematian. Pandemi akan pergi seperti kabut yang hilang sebelum fajar. Asal kalian tidak membawa ego, bergerombol di sana sini, berhahihi mengabaikan yang diatur. Sungguh elok jika kalian peduli atas nama kemanusiaan. Pakai masker, harga mati. Gak pakai masker, bisa mati. Assalamualaikum, selamat siang Sobat sobat Patuh. Senang sekali saya Lula Kamal kembali ke hadapan Anda dalam acara COVID dalam angka. ya. Setelah lumayan lama kita absen gitu ya, kita hadir kembali. Dan seperti biasanya kita akan berbincang dengan Ketua Bidang Data dan IT Satgas Penanganan COVID-19, Dr. Dewi Nur Aisyah. Assalamualaikum, selamat siang Dr. Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Dr. Lula kita sih berharapnya gitu kita semua dalam keadaan sehat dan dalam waktu dekat bisa langsung tatap muka di maksudnya gitu ya bisa betul-betul ketemuan langsung karena kalau pakai virtual seperti ini tetap saja ada ada keterbatasan tertentu. Nah, dalam rangka kita mau menuju bagaimana kemudian kehidupan yang produktif ya kemudian yang aman dari Covid-19. Tapi sebetulnya waktu kita memulai itu masih ada keraguan dan ada ketakutan sebetulnya apakah kemudian gitu ya akan melonjak lagi kah gitu ya keadaan uh, atau barangkali nanti ada varian baru yang barangkali akan lebih berat begitu dari varian Delta. Apapun ceritanya katanya kita akan harus bersahabat dengan yang namanya Covid-19 ini. Nanti yang namanya pandemi akan berubah jadi endemi dan kita hidup bersama dengan si penyakit yang satu ini seperti penyakit-penyakit lain yang sudah panjang listnya. Nah perjalanan menuju ke sana kita akan bahas nih hari ini bersama Dokter Dewi. Dokter Dewi kita mulai dari mana? Ya mungkin pertama sebelum kita masuk ke sana kita evaluasi dulu sekarang kondisi kita di mana gitu ya Dokter? Oke Ma. boleh. Uh, jadi, ini saya sudah siapkan bahan atau data untuk disampaikan uh, siang hari ini. Yang pertama, uh, bisa muncul slide-nya di sini. Sudah terlihat adalah pergerakan jumlah kasus aktif. Kita udah biasa diskusi, ya, Dokter. Lula bahwa intinya adalah. Ketika kita berbicara mengenai penyakit, akan jauh lebih baik, gitu ya. Kalau kita melihat, berapa sih jumlah orang yang sedang sakit? Yang kemungkinan besar akan membutuhkan perawatan di rumah sakit, atau ya. mungkin sedang menjalankan isolasi mandiri. Jadi, bukan ya. jumlah kasus kumulatif, tapi jumlah kasus aktifnya. Nah, kalau kita lihat di sini, memang kita ingat bahwa kita pernah mengalami peningkatan kasus yang luar biasa jauh Betul. lebih tinggi dibandingkan first wave yang ada di akhir tahun atau di awal tahun baru kemarin sedangkan pasca libur Idul Fitri kita mengalami kenaikan yang bahkan kenaikan ini tiga kali lipat lebih tinggi puncaknya dibandingkan puncak yang lalu. Nah, ya. untuk yang di second wave ini kita bisa lihat bahwa puncak uh, kasus ini naik sampai lima kali lipat uh, dari jumlah kasus aktif yang ada di tanggal 1 Juni, puncaknya tanggal 24 Juli di angka 574 ribu kasus. Nah, ya. kalau kita lihat sekarang Konsisten dokter Lula, perakhir Juli terus turun, turun, Juli turun, Agustus turun, September juga masih konsisten, turun hmm. terus, saat ini yang sebelumnya kita di angka 574 ribu sudah turun, hmm. sekarang bahkan di bawah 100 ribu, sudah 92 ribu jumlah kasus aktifnya. Jadi Oke. kalau kita lihat sudah terjadi pengurangan sekitar minus 83,92 persen jumlah kasus hmm. aktif kita dari puncak yang pernah terjadi di tanggal 24 Juli 2020. Iya, tapi ini belum sampai ke titik yang terendah tentunya karena kita pernah sampai di angka 50 ribuan kan, Dokter Dewi. Saya ingat sekali tuh waktu kita bahagialah waktu itu kita berharap bahwa Uh, ujungnya si pandemi ini Bisa kelihatan Tapi ternyata ada second wave Dan sekarang kita berada di 92 Dalam keadaan turu, uh, terus turun Betul, jadi harapannya adalah tetap tidak berpuas diri meskipun sudah di bawah 100 ribu. Kemarin kan kita diskusi ya dokter Lasek, kita berharap bahwa nanti pada saat pertemuan selanjutnya udah bisa di bawah 100 ribu, which yeah. is happening gitu kan. Sekarang beneran terjadi, <tuh> tapi sekarang ayo kita tarik lagi uh, target kita agar tidak hanya sekedar di bawah 100 ribu, seminimal mungkin gitu. Jadi kalau bisa ditarik yeah. lagi, mungkin nanti sudah di bawah 80 ribu, sudah di bawah 70 ribu, ini akan jauh lebih baik lagi untuk tidak ada, bahkan kalau bisa nggak ada lagi nih COVID-19. Seperti itu, dokter Dewi. Saya cuma pengen tahu flow turunnya itu. Dia sudah mulai melambat, gitu ya? Atau barangkali turunnya masih stabil. Misalkan per minggu itu kita bisa turun, misalkan sekian ribu, gitu tuh. Bagaimana uh, untuk uh, penurunannya masih cukup stabil? Kalau kita lihat uh, grafik penurunannya, tidak secara laju gitu ya. Ini masih cukup relatif stabil, tidak stagnan lurus, enggak sebenarnya. Ini kita lihat masih masih dengan cukup baik turun ke bawah. Jadi kita berharap kalau misalnya ini ditarik garis terus linear ke bawah akan terjadi penurunan yang cukup stabil di pekan-pekan mendatang seperti itu. Baik, baik ya. Lanjut dokter Dewi. Nah, karena kita tadi berbicara mengenai Bagaimana bisa hidup uh, produktif dan juga aman hmm. Covid-19? Sebenarnya kan kalau kita ingat tumpuan kita untuk pengendalian pandemi itu ada tiga hal gitu ya, Dokter Lula. Yeah. Mulai dari 3T, 3M dan vaksinasi. Nah, sekarang yeah. mungkin kita saatnya melihat bagaimana sih progres 3T dulu nih sebelum saya bawa ke 3M gitu ya. 3T kita saat ini bagaimana progresnya di Indonesia? Yang pertama saya bawa terkait dengan data testing terlebih dahulu. Hey. Jadi kalau kita lihat gambaran sebenarnya kita sudah mengalami improvement ya luar biasa untuk jumlah testing, uh, jumlah pemeriksaan spesimen yang ada di Indonesia. Kalau kita lihat di sini, bulan Juni 2020 misalnya rata-rata satu hari pemeriksaan hanya 16.000 spesimen per hari. Iya. Kemudian kita lihat, uh, kita narik dia ke Januari. Jadi sudah dari bulan uh, Juni ke Januari sekitar 6 bulan gitu ya. Januari yang sebelumnya 16.000 ribu di Juni, Januari naik menjadi 60.000 ribu. Uh -huh. Spesimen diperiksa satu hari dan saat ini di bulan September kita sudah berhasil meningkatkan lagi dalam satu hari sekitar 212 ribu spesimen oh. yang diperiksa dan kalau kita lihat dari tren trennya di bulan September ini masih terjadi peningkatan dibandingkan dengan uh, bulan sebelumnya yaitu bulan Agustus kenaikannya sekitar 11,54 persen jadi memang masih terus uh, meningkat lah kalau kita lihat jumlah pemeriksaan uh, hariannya. Nah, Tapi Dokter Dewi, kita ada target tidak? Misalnya pemeriksaan itu harusnya berapa gitu. Kita maunya misalnya kita mengejar target sampai 250 kah sampai sampai berapa sebetulnya? Uh, nanti ada di slide berikutnya akan kita okay. sandingkan terkait dengan jumlah testing dengan standar pemeriksaan WHO. Kan bisa kita bahas itu terus ya Dokter kalau yeah, okay. ingat di tahun 2020. puluh. mungkin mm -hmm. salah satu hal juga yang harus saya highlight di sini per bulan Maret 2021, Kementerian Kesehatan juga mengikutsertakan jumlah pemeriksaan antigen. Nah ini kalau yeah. Dokter perlu lihat di dalam grafiknya, ada yang warna biru, ada yang hitam. Ini kita bedakan mm -hmm. mana komposisi hasil pemeriksaan spesimen harian yang merupakan hasil pemeriksaan PCR dengan mm. yang uh, antigen. Nah, ini ada juga, jadi bisa kelihatan lah penambahan uh, perbulannya seperti apa, kontribusinya yeah. berapa banyak. Ini juga bisa terlihat di sini. Nah, oh, ini yeah. juga yang mungkin mengakibatkan uh, kenaikan jumlah pemeriksaan kita bertambah tinggi mm. uh, mulai bulan. Di sini sih, pick up nya mulai memang kencang tuh di bulan Mei, sudah mulai naik Juni, Juli, yeah. tinggi Agustus. Uh, agak hmm. sedikit menurun September mulai naik lagi Bye, pemeriksaannya. Baik. Kita lanjut Dokter Lula, kalau tadi hmm. uh, mungkin yang harus saya ingatkan hmm. ini kadang orang suka bingung nih, yang harus jadi patokan tuh jumlah spesimen atau jumlah orang diperiksa. Hmm. Nah, gitu nah, kan. Selang. Nah, gitu kan. Kenapa? Karena kita masih hmm. mungkin masih belum paham bahwa kalau hmm. misalnya satu orang ini spesimennya hmm. bisa banyak karena hmm. ada yang dites pertama kali misalnya untuk diagnostik pertama oh hmm. uh, untuk konfirmasi harus dua kali misalnya hmm. kemudian hmm. dia terkonfirmasi positif nunggu 14 hari diperiksa lagi nah spesimen satu orang ini hmm. bisa lebih dari satu nah hmm. kenapa akhirnya yang menjadi patokan adalah jumlah orang diperiksa hmm. sebenarnya hmm. sudah berapa banyak pemeriksaan hmm. orang yang diperiksa di Indonesia terkait dengan Covid-19 khususnya untuk pemeriksaan epidemiologi artinya apa right. mereka diperiksa karena status mereka satu bergejala dua sebagai kontak erat tiga mungkin melakukan perjalanan dari daerah-daerah yang endemis nah ini yang merupakan orang-orang yang hmm. perlu untuk kita periksa gitu dari hasil penyelidikan epidemiologi okay. itu yang lebih lebih benar hmm. untuk pemeriksaan nah bisa kita lihat di sini dokter lola terkait dengan jumlah orang yang diperiksa Per hari, kalau tadi jumlah spesimen, angkanya pasti lebih tinggi spesimen daripada orang. Kalau kita lihat juga sebenarnya ya. trennya cukup mirip, di mana terjadi peningkatan yang signifikan dari jumlah orang diperiksa. Kalau bulan Juni tahun lalu satu hari rata-rata hanya 8.500, saat ini sudah naik di angka 132.000 orang diperiksa dalam satu hari. Nah, ini uh, yang sudah kita uh, dapatkan sampai dengan sekarang, dan kalau kita lihat trennya. Di bulan September ini juga trennya masih mengalami kenaikan naik, ya. uh, sekitar 13,39 persen dibandingkan dengan jumlah orang yang diperiksa di bulan Agustus 2021. Jadi kita lihat memang 3T ini lagi dikencengin sebenarnya. 3T baik pemeriksaan orangnya, pemeriksaan spesimen, mm -hmm. uh, ini memang kita perkuat, uh, dan tapi memang masih punya PR. Saya tetap harus bilang kita tetap punya PR, karena ini bercampur dengan pemeriksaan orang yang ingin melakukan perjalanan. Sedangkan tadi yang kita yeah. butuhkan adalah sebenarnya yang paling baik testing itu dilakukan untuk penyelidikan epidemiologi dengan alasan apakah yeah. mengkonfirmasi orang tersebut terinfeksi positif atau tidak karena punya resiko yang besar terinfeksi Covid-19. Nah, saya saya malah agak curiga kenapa September tiba-tiba naik ini juga ini penerimaan CPNS loh dan salah satunya itu minta pemeriksaan antigen, swab antigen salah satunya. Jadi sebetulnya memang biasanya pilihan kita tiga perjalanan, begitu ya, kontak erat atau gejala kan harusnya ada tiga ini pilihan. Tapi sekarang mungkin ada tambahan-tambahan lain yang lumayan juga cukup banyak, begitu. Silakan dokter. ya kita lanjut dokter. Tadi sudah ada pemeriksaan spesimen, pemeriksaan orang, maka kita masuk ke salah satu indikator yang kita bahas sering hmm. gitu ya terkait dengan positivity rate. Nah untuk hmm. difahami lagi rumusnya. Positivity rate itu menghitung orang, bukan spesimen, ya. Jadi, melihat berapa banyak orang positif dari seluruh jumlah orang yang diperiksa. Nah, angka positivity rate bisa dikeluarkan harian, bisa dikeluarkan mingguan, bulanan. Nah, kalau dari uh, saya pribadi, mungkin saya me lebih menyarankan untuk melihat angka jangan harian karena ini bisa naik turunnya sangat cepat hmm, gitu ya. Cepat akan ya? lebih baik hmm. untuk melihat angka positivity rate minimal mingguan, melihat bulanan akan baik-baik juga karena kita bisa lihat uh, lebih general gitu ya untuk melihat Ananya, angkanya. Betul, tapi minimal mingguan, jangan harian. Nah, di sini ada gambaran uh, terkait dengan positivity rate yang ada di Indonesia. Ini angkanya uh, secara harian uh, didapatkan dari Kementerian Kesehatan. Bisa kita lihat Dokter Lula, uh, ingat kan ketika first wave uh, Januari Februari yeah. ini ternyata lagi tinggi-tingginya yeah. positivity rate kita Betul. tinggi banget bahkan pernah mencapai yeah. sekitar 30-an 40% gitu kan. Kemudian yeah, turun, yeah. kita mengalami per perbaikan sangat baik gitu ya mulai akhir Februari, Maret, April, Mei. Juni mulai naik lagi, mulai picking up lagi, uh, angka positivity ratenya kalau kita lihat di sini bahkan mencapai 20, rata-rata positivity rate bulanannya bahkan mencapai 20% bulan Juni, bulan Juli 27%. Bulan Agustus mulai terlihat adanya penurunan, karena tadi puncaknya kan tanggal 24 Juli. Jadi kita juga lihat, ya. oh iya Agustus sudah mulai turun meskipun belum signifikan, masih di angka 18,5%. Ya. 76%. persen. Nah, yang sekarang kita lihat justru di bulan September ini berhasil di bawah lima persen. Standar dari WHO, jadi standar WHO untuk melihat apakah pandemi dapat terkendali atau tidak dengan target yeah. positivity rate di bawah 5% Dokter Lula. Nah, kalau kita lihat di September, saya mau tanya langsung. <laughs> Sebelum kemana-mana saya udah mau tanya nih. Nih ceritanya gini, Dokter Dewi, kita kan kalau bicara positivity rate yang disebutkan tadi nih panjang lebar ini, kita hanya lihat PCR-nya aja atau kita lihat PCR plus antigen? Untuk yang ada di grafik ini dua-duanya, PCR dan antigen. Berarti dijadikan satu ya, karena memang Betul. ada daerah-daerah yang cuma memang pegangnya antigen. Oke, okay, baik. Yes. Nah kalau dilihat di sini dokter Lola, yang di bulan September ini, kita lihatnya angka bulanan, jadi selama 14 hari berjalan, ini 14 hari ya. ya, tanggal 15 belum keluar datanya, selama 14 hari berjalan, kita lihatnya berarti kan ini bulanan, tapi 14 hari ditarik di tanggal 1, Memang kita bisa lihat ini cukup stabil di mana angka rata-rata positivity rate-nya di angka 4,92. Jadi memang kita lihat kalau misalnya sebulan dia bisa selalu di bawah 5 persen, ini berarti memang menunjukkan pengendalian pandemi yang berjalan jauh lebih baik dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya. Karena kalau di Agustus dia turun, tapi progressing gitu ya masih progressing ke bawah dari yang sebelumnya 30 20% persen, uh, makanya kalau di sini rata-rata kita 18 persenan yeah. gitu ya. Sekarang ini di bulan September sudah jauh menurun lebih bawah mm -hmm. lagi gitu. Cuma memang catatannya adalah ini berasal dari pemeriksaan PCR dan antigen seperti itu. Mm -hmm. Dokter Dewi kan sebetulnya ya Dokter Dewi ya kita kalau berhitung positivity rate itu kan yang paling baik itu yang berhubungan sama epidemiologi kan sebetulnya. Oh. Tapi kan ini ada ceritaan bahwa ha, ada perjalanan kemudian ada CPNS ada macam-macam lagi yang lain atau barangkali sebetulnya kalau negara lain malah bukan cuma seperti itu. Pokoknya satu daerah kita periksa semua karena kalau dilihat memang kita tunggu kontak erat dan gejala kemungkinannya besar kemungkinan tinggi dong kemudian jadi positif betul tidak? Iya, jadi memang setiap negara ini tergantung resourcesnya juga ya dokter Lola. Ada beberapa negara bahkan mengirimkan uh, PCR kit sendiri gitu untuk swab, Uh, swab kitnya dikirim ke rumah, kemudian mereka kalau misalnya mau melakukan pemeriksaan apapun alasannya bahkan no reason pun nggak apa-apa gitu, itu dikirimkan kepada mereka oh. untuk diperiksa di laboratorium. Jadi memang tergantung resourcesnya uh, untuk di Indonesia sendiri memang tadi disampaikan ada beberapa daerah yang mungkin secara PCR masih belum bisa dengan cepat. Ada dua hal, pertama transportasi sampelnya, apakah di bawah 24 jam atau lebih dari 24 jam? Kedua, ketika sudah sampai di lab proses pemeriksaan di lab apakah di bawah 24 jam juga atau di atas 24 jam. Ini nah, akan menentukan apakah hasil pemeriksaan antigen dapat diterima sebagai kasus positif atau tidak. Nah itu guideline lainnya ada dari Kementerian Kesehatan. Nah ini biar teman-teman uh, apa namanya media barangkali biar mengerti bahwa sebetulnya jadi beda, beda jauh nih sebetulnya orang-orang yang diperiksa secara random aja lagi di rumah diperiksa nggak ada cerita apa-apa, sama orang yang kita periksa kan ada ceritanya, ada kontak erat ada riwayat atau tiba-tiba pilek atau batuk kan Kemungkinannya dia tuh positif, jadi dia lebih tinggi. Baik, berarti kita dalam keadaan yang... Gak random juga nih sebetulnya ya Lebih selected Kita tuh di 4,92 Wah top banget ya Lanjut dokter Dewi Kita lanjut uh, dokter Lula sekarang masih ngomongin testing Tapi kita berbicara di 34 provinsi Tadi angkanya nasional mulu Karena orang selalu nanya Jadi sebenarnya kita tuh udah cukup merata belum sih Jumlah pemeriksaan level provinsinya kan itu ya yang ditanyakan ya. Uh, Di slide berikutnya saya akan sampaikan Sudah mencapai atau belum Sebelum kesana saya mau menunjukkan Ini adalah jumlah orang diperiksa kita lihat uh, tujuh hari terakhir. Jadi dalam seminggu terakhir ya, karena standar WHO juga mingguan, ini dalam tujuh hari terakhir, tanggal 6 sampai 12 September, berapa jumlah hmm. orang diperiksa berdasarkan provinsi. Dan bisa kita lihat di sini, juaranya gitu ya, yang melakukan pemeriksaan dalam waktu seminggu dengan angka cukup tinggi ada DKI Jakarta, di angka 258 ribuan, ah, ya. kemudian Jawa Barat 212 ribuan, Jawa Timur 187 ribuan, kemudian baru ke Jawa Tengah di angka 99 ribu, dan Sumatera Utara 60 ribu. Itulah top 5-nya gitu ya, atau top 3-nya DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur. Ini dalam satu minggu paling banyak nih meriksa orang. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, kalau orangnya sudah banyak diperiksa, positivity ratenya berapa? Ini beneran udah di bawah 5% atau masih di atas 5%? Yang artinya menunjukkan pandemi udah terkendali atau belum? Gimana laju penularan yang ada di wilayah tersebut? Nah, kalau kita lihat ternyata dari 34 provinsi, dokter Lula. Ini beragam ya angka positivity rate-nya dilihat dari garis yang berwarna oranye uh -huh. masih ada enam provinsi dengan positivity rate di atas 5%. Tapi ini kabar baiknya berarti 28 provinsi sudah memiliki positivity rate uh. di bawah 5%. Nah, ini masih Baik. ada beberapa PR, PR-nya ada di provinsi Kalimantan Barat. Bisa kita lihat di sini. Uh -huh. Kemudian uh, ada di Kepulauan Bangka Belitung, Sulawesi Tengah, Aceh, kemudian Kalimantan yeah. Utara dan Sulawesi Utara. Uh -huh. Ini masih ada yang 12 persen, di atas 10 persen, masih ada yang 11 persen, ada yang 7 persen. Nah ini yang mungkin memang harus dikejar lagi agar angka positivity rate-nya juga dapat menurun di wilayah tersebut. Dan yang paling tinggi adalah di angka 12,35 persen. Betul. Itu betul. yang paling tinggi ya, tapi yang paling tinggi lagi pun tidak sampai kemudian ke tempat yang paling tinggi kita sebelumnya yang 30 sampai 40% ya. Ini masih tetap lebih jauh, jauh di bawah itu. Baik. Betul. Lanjut open day. Kita lanjut tadi ini testing agak banyak datanya. Sekarang kita berbicara mengenai gimana sih apakah setiap provinsi sudah mencapai target standar WHO gitu ya. Standar ya. pemeriksaan WHO kita ingatkan lagi, Dokter Lula, dalam waktu satu minggu satu per hmm. seribu penduduk ini diperiksa atau ya. seribu per satu juta penduduk diperiksa mingguan, gitu ya. Ini kenapa kita pakai angka mingguan? Hmm. Dan angka yang saya munculkan hmm. di sini juga angka mingguan. Ada dua dua grafik hmm. yang saya keluarin. Yang pertama ingin memberitahu bahwa karena ini tergantung besaran populasi, maka jumlah orang target WHO yang harus dicapai bergantung dari besaran populasinya. Semakin Makin banyak populasinya, berarti harus makin banyak lagi yeah. orang yang diperiksa, gitu kan? Yeah. Kalau kita lihat di sini, berarti Jawa periksa. Barat right. pasti banyak right. banget nih juaranya. Jawa Barat kan berarti satu hal right. dalam right. satu minggu. Yeah. Dia lima ribu yeah. orang, minimal harus diperiksa, misalnya. Kemudian Jawa Timur yeah. ada empat ribu, yeah. kemudian di Jawa Tengah tiga yeah. ribu. Nah, yang kedua, capaian mereka. Sebenarnya capaiannya adalah kalau dia sudah lebih dari satu, berarti kan dia sudah mencapai standarnya WHO gitu ya. Dan kalau kita lihat di sini, sebenarnya paling rendah pun di Sulawesi Barat sudah 1,52 kali. Jadi sebenarnya semuanya 34 provinsi di Indonesia sudah mencapai standar pemeriksaan WHO yang satu per seribu penduduk untuk diperiksa setiap minggu. Nah, nah di sini ya. kalau kita lihat berarti yang paling tinggi gitu ya dari standar WHO misalnya DKI Jakarta sampai 24,24 24, 24 kali lipat gitulah dari yang diminta. Kemudian jadi, dari Jadi timur. hitungannya berarti per seribu penduduk itu yang diperiksa sampai 24-25 orang begitu kan? Uh, dari jadi dari, dari misalnya di sini DKI Jakarta ada 10.000 uh, target 10.000 per minggu. Uh -huh. Kalau dia mencapai angka 24 berarti 24 kali uh -huh. 10.646. Nah, itu yang sudah dia periksa di minggu terakhir kemarin yeah. tanggal yeah. 6 sampai 12 September. Jadi yeah. yeah. Nah. atau tadi kalau per seribu penduduk jadinya ada 24 orang yang diperiksa ya. padahal kan cuma satu per seribu satu. harusnya betul, betul. Hmm. Ya, okay, nah okay. kalau kita lihat di sini juara keduanya yang dari target target dari WHO gitu ada Kalimantan Timur nih angkanya 14,3 disuruh satu jadi 14 itu bahasa dokter lula gitu lah ya kemudian Kepulauan Riau hmm. 13,36 Bangka Belitung 11,74 tapi kalau kita berbicara jumlah dokter lula karena tadi kita lihat jam Jawa Barat itu 50 ribu, dengan dia mencapai target WHO 4,23, berarti dia 4 kali 50 ribu target ini nih sebenarnya, jadi 200 ribuan nah ini kenapa yang harus dilihat adalah effortnya juga gitu ya usahanya untuk masing-masing pemerintah daerah meningkatkan jumlah pemeriksaan karena dari capaian WHO kesannya cuma 4 gitu ya, tapi 4 ini kalau kita kalikan dengan jumlah yang seharusnya dia periksa menjadi 200 ribuan yang dia periksa dalam satu minggu, sedangkan mungkin kalau di Kalimantan Timur targetnya 3.700 karena dia mencapai 14, cuma 14 kali 3.000 gitu masih jauh lebih sedikit dibanding dengan yang sudah dikerjakan di provinsi-provinsi dengan jumlah penduduk yang banyak. Nah, ini mungkin sebagai gambaran saja. Tapi so far progresnya sudah sangat baik, Dokter Lula, di mana semua provinsi kalau berdasarkan standar satu per seribu orang diperiksa per minggu, ini sudah memenuhi dari targetan testing tersebut. Iya. Yeah. Jadi luluslah semuanya sebetulnya ya. Betul. Lanjut. Kita lanjut uh, terkait dengan tracing sekarang ini pernah jarang lah dibahas gitu ya terkait dengan tracing. Hmm. Uh, mungkin PR saya belum bisa ngeluarin angka time seriesnya, tapi sementara saya kasih lihat gambaran lagi-lagi tujuh hari terakhir. Tapi tujuh hari terakhir ini hmm. kita lihat seven days moving average. Artinya rata-rata dalam tujuh hari terakhir uh, kita lihatnya seperti itu gitu ya, bukan tujuh hari dirata-ratain enggak. tapi kita ngelihat kalau berdasarkan pergerakan tujuh hari terakhir angkanya adalah segini. Nah, kalau kita ingat dulu ya, Dokter Lula, kita punya PR nah, banyak ini. banget gitu ya untuk tracing gitu dengan besarnya jumlah penduduk Indonesia. Tapi saat ini kabar baiknya adalah uh, memang sudah ada dua provinsi dengan kita bilangnya rasio rasio kontak erat yang dilacak berdasarkan kasus terkonfirmasi. Jadi misalnya ada satu orang nih terkonfirmasi positif, berapa banyak sih kontak orang di sekeliling dia yang ditemukan oleh tracer di lapangan? Okay. Betul. Semakin okay. banyak semakin baik karena kita jadi mengetahui siapa-siapa yang pernah berkontak, punya potensi positif be dan menularkan, kemudian diperiksa. Berapa banyak orang yang diikuti yang kemudian Betul. dari dari satu orang yang positif? Kemudian, nah kalau kita lihat di sini progres di tujuh hari terakhir, Dokter Lula, ini Jawa Timur ini jadi juara di mana satu orang terkonfirmasi positif dia rasio kontak eratnya sampai di angka 14,38. Kemudian Sumatera Utara ini juara dua di mana dari satu orang terkonfirmasi positif ada 13,96 kontak erat yang ditemukan. Jadi memang secara nasional ada dua provinsi dengan rasio kontak eratnya di atas 10, bahkan hampir 15 hmm. gitu ya. Kemudian hmm. ada 9 provinsi dengan kontak eratnya di antara 5 sampai 10. Nah, PR-nya hmm. ada di 23 provinsi yang lain di mana rasio kontak eratnya masih di bawah 5 orang gitu. Mungkin kita banyak PR di sini hmm. dokter mau difokuskan di tracing. Ya. Sebetulnya target kita target kita tuh minimal 5, minimal. Uh, sebenarnya kalau berdasarkan WHO atau tidak atau sebetulnya memang kita mau 10. Iya, jadi kalau dari Kementerian Kesehatan, mereka men-set up target sekitar 1 banding 15, dokter Lula. 1 banding 15. belas. Uh, kalau dari WHO, sebenarnya ada yang bilang 20, 30, tapi sebenarnya kalau kita baca guideline-nya adalah intinya semua kontak erat wajib terlacak. Sebenarnya gitu. Jadi mau dia 20 orang, 30 orang, kan tergantung satu orang bisa ber kontak atau berkomunikasi dengan nah. orang lain berbeda-beda gitu kan mungkin Betul. ada yang di kantor, ada yang cuma di rumah aja ini kan juga berbeda, hmm. nah tapi kalau dari Kementerian Kesehatan punya target satu banding 15, berarti kalau untuk saat ini memang belum ada yang mencapai target tersebut, dua provinsi sudah hampir mencapai, tapi kalau kita bilang ini progresnya hmm. luar biasa, karena sebelumnya saya masih ingat di bulan uh, Februari atau bulan Maret ini rasio kelacak kita masih di angka 1 banding 2 aja sebenarnya. Nah ini udah mulai bergerak baik, terutama dengan bantuan dari TNI Polri yang membantu sebagai tracer, mulai naiklah angka-angka tracing yang kita lihat saat ini. Iya, baik. Lanjut, Dr. Dewi. Oke, kita lanjut. Mungkin ini ke T yang terakhir, yaitu treatment. Ini saya cepat aja, karena kita udah pernah ngebahas ini dalam satu sesi CDA gitu ya. Intinya berprogres nah. sangat baik. Kita udah nggak ngelihat yeah. lagi adanya provinsi dengan angka keterpakaian tempat tidur di atas 60 persen itu nggak ada. Ini semua sudah di bawah yeah. 60 persen. Yeah. Hanya ada dua yeah. yang di atas 30 tapi masih di bawah 60. Ini Bali yeah. sama Aceh. Tapi kita bisa lihat 32 provinsi bahkan bornya di bawah. Yeah. 30% ini luar biasa sekali berarti memang rumah sakit sudah semakin sedikit lah yang pergi ke rumah sakit dan oh. sakit berarti yeah. ini sesuai lah ya dengan penurunan kasus aktif yang sudah kita lihat tadi grafiknya kita lanjut ke slide berikutnya Nah, ini untuk lihat lebih detail. ya. betul. Kita lihat uh -huh. dari uh, isolasi, dari ruang isolasi, bahkan ini udah nggak ada lagi. Semuanya di bawah 30%. persen. Jadi, ternyata orang-orang uh -huh. yang menggunakan kamar isolasi di rumah sakit rujukan ini benar-benar bornya di bawah 30%. persen. Tapi, untuk uh -huh. ICU, kita punya catatan untuk kepulauan Bangka uh -huh. Belitung ini masih di angka 67% puluh tujuh persen bornya. Uh -huh. Uh, untuk beberapa provinsi yang lain masih hmm. di angka di atas 30 tapi masih di bawah 60 tapi sebagian besar ini tetap di bawah 30 jadi kita melihat progres yang baik juga di sini dokter Lola ya. Kita lanjut, dokter. Karena Lula. kalau ICU ceritanya agak berbeda ya. Kita tahu bahwa di beberapa daerah tertentu memang ruang ICU-nya sangat terbatas. Betul. Kita next slide. Nah, di sini mungkin kalau tadi sudah Bunya bahas terputus tiga. nih. Tidak. <laughs> Dokter Dewi. Iya. Terdengar, terdengar. Dokter Lela. Kita lanjut ke 3 M kali ya. Tadi sudah ada 3 T. Siap. Tadi sudah ada 3 T. Sekarang kita ke 3 M. Nah, di sini 3 M ini mungkin lebih tepatnya 2 M yang bisa kita review saat ini untuk menjaga jarak dengan menggunakan masker. Ini salah satu hal yang harus saya highlight adalah kalau kita ingat dua minggu lalu kita sempat CDA kita lihat kepatuhan meningkat gitu ya. Uh, di sini kita juga bisa lihat uh, peningkatan terjadi sampai dengan akhir Agustus. Ini lebih banyak lagi kelurahan dan desa dengan kepatuhan menggunakan masker dan menjaga jarak yang baik dengan standar di atas 75 persen. Tapi catatan kita hari ini adalah dua minggu terakhir terjadi penurunan kepatuhan di banyak kelurahan dan desa. Jadi yang sebelumnya udah 76 persen Kelurahan Desa patuh gitu ya, sekarang turun menjadi di angka 73,57 persen untuk menggunakan masker, untuk jaga jarak dari 76 persen turun ke angka 73,12 persen kelurahan dan desa dengan kepatuhan menggunakan menjaga jarak di atas 75 persen. Nah ini jadinya PR nih sebenarnya yang ingin saya ingatkan, jangan sampai penurunan kasus yang sudah sangat baik terjadi ini membuat kita lengah gitu, karena kita bisa melihat dalam dua minggu terakhir ada tren kepatuhan yang malah turun di banyak wilayah di Indonesia. Ini secara nasional gambarannya seperti itu, Dokter Lula. Iya. Yeah. Baik, kita lanjut. Kita lanjut, kalau tadi sudah dilihat berdasarkan nasional, sekarang kita bagi berdasarkan pulau. Saya nggak ke provinsi hmm. karena terlalu banyak, tapi kalau dari pulau kita bisa lihat beberapa catatan untuk menggunakan masker, ini dalam hmm. dua minggu terakhir sama terlihat penurunan kepatuhan, penggunaan masker di Pulau Sumatera, Nusa Tenggara, Pulau Sulawesi dan Jawa dan Bali. Nah, ini diingetin lagi nih ke masyarakat mm -hmm. Indonesia agar tetap patuh yeah. meskipun sudah mulai beraktivitas gitu ya, ke yeah. kehidupan ekonomi mulai berjalan kembali, kepatuhan menggunakan mm -hmm. masker dan jaga jarak tetap harus dilakukan. Jaga jarak juga sama Dokter Ula, masih ada beberapa pulau yang kita lihat trennya justru uh, kepatuhannya menurun ini ada di pulau Sumatera, mm -hmm. Nusa Tenggara, Kalimantan, Jawa dan Bali. Nah, ini mm -hmm. adalah tugas kita mengingatkan 3T-nya yeah. udah jalan, 3M-nya mm -hmm. juga harus berimbang sampai akhir Agustus masih baik mm -hmm. tapi kita ngelihat di dua minggu terakhirnya agak-agak turun nih angka kepatuhannya. Yeah mulai abai ya karena merasa kasus makin turun makin turun baik Betul. sama satu lagi sebetulnya yang kemudian membuat orang jadi lebih pede untuk kemudian agak aba itu karena vaksinasi yang cakupannya kemudian bertambah nah silakan dokter Dewi kita lanjut sekarang ke yang terakhir justru poin vaksinasi tadi sudah disampaikan dokter Lula ya jadi satu hal yang harus kita paham, pemerintah men-setting target untuk memberikan vaksinasi lengkap dua dosis kepada 208 juta warga Indonesia. Saat ini capaiannya gimana? Capaiannya untuk dosis tahap satu, dosis yang pertama gitu ya, ini baru mencakup 35,92 persen dari keseluruhan target. Sedangkan hmm. untuk dosis yang kedua, ini baru di angka 20 persenan. Nah, ini berarti kita masih punya PR nih. Di sini juga kita bisa lihat ada dosis ketiga, ini hanya untuk tenaga kesehatan ya. Jadi kalau kita lihat intinya adalah sudah progres, progresnya baik gitu ya. Kalau kita lihat dalam waktu 8 hari kita bisa mencapai dosis sekitar 10 juta gitu ya 8 hari 10 juta sebelumnya 10 hari 10 hari 11 hari terjadi percepatan sekarang kita hanya butuh waktu 8 hari untuk mencapai uh, ta mencapai suntikan lebih dari 10 juta gitu nah uh, di sini mungkin kita masuk ke slide selanjutnya PR kita divaksin ada di mana gitu ya kalau tadi sudah dilihat bahwa secara nasional angka capaian vaksin- dosis tahap pertama 30an persen gitu ya yeah. tapi kita lihat untuk kelompok-kelompoknya ternyata memang untuk tenaga kesehatan, ini sudah sangat baik, Dokter Lula. Ini capaiannya ya. kita lihat dosis tahap satu sudah lebih dari 133 persen, dosis kedua sudah 122 persen, dosis ketiga ini masih 54 persen. Uh, petugas publik ini, ini juga. Kadang -kadang... Hmm. Ini agak merepot, agak bingung sebetulnya kenapa sampai 122 persen ya? Kan harusnya cuma sampai 100 persen dong ya? lebih, lebih dari lebih dari yang ditargetkan ternyata. Misalnya ada jumlah 1,7 juta, ada lebih dari sekian. Itu berarti atau ada, ada tambahan dokter muda atau dokter baru barangkali itu bagaimana ya saya tuh malah mikirnya gimana caranya atau berhitungnya gimana ya sama satu lagi tadi yang dokter Dewi belum sebutkan adalah memang kita cuma 70 barangkali ya yang dosis pertama dosis kedua 40 jutaan tapi sebetulnya berapa banyak shot berapa banyak suntikan yang sudah diberikan itu sudah sampai 118 juta ya dokter Dewi ya betul totalnya 118 juta suntikan benar nah menjawab yang dokter Ula tadi karena ter, karena terdapat gap antara data database tenaga kesehatan ya. yang ada di pemerintah pusat dengan yang di lapangan ternyata pada saat di roll out di lapangan lebih dari target kita gitu kan. <tuk> ada database. Betul. <tuk> Tapi berarti ada PR Jadi, di sana. Nakes angka nah, tidak terdaftar itu ternyata banyak ya ini memang data ini mau dirapih kita nggak apa-apa kayaknya di pandemi ini semua jadi dirapihkan ya, dirapihkan. Silahkan, ya. Dokter, Dewi. <laughs> jadi kalau kita lihat berdasarkan sasaran kelompok kita lihat sudah cukup baik untuk tenaga kesehatan petugas publik juga sudah cukup baik tapi kita punya PR di Lansia nih sebenarnya dokter Lula karena hmm. tahap uh, dosis uh, dosis pertama saja baru mencakup hanya 26% kemudian ya. dosis yang kedua masih di angka 18% jadi kita punya PR di sini untuk mendorong bagaimana lansia juga bisa divaksinasi di luar, dari mempermudah akses, gitu ya. Di luar mungkin ada yang nggak bisa divaksin karena kondisi komorbid. Kita banyak menemukan ya. seperti itu juga, tapi untuk yang bisa, gitu, dalam artian kondisi komorbidnya stabil atau nggak punya komorbid, ini harus kita dorong untuk segera melaksanakan vaksinasi. Berarti angka di sini, angka angka target kita itu adalah angka jumlah lansia ya, bukan Betul. jumlah lansia yang bisa disuntik karena kan kita belum tahu nih komorbid seperti apa gitu. Angka puluh 50% sebetulnya, tapi hmm. pernah sekali dokter Dewi menceritakan kepada kita waktu angka kematian dibahas. Ternyata angka kematian yang lansia malah turunnya jauh, sebetulnya rendah. Yang tinggi malah sebetulnya di umur 30 ke 40 sebetulnya ya. Waktu itu di, di kepala kita semua nih yang mendengarkan, kita pikir karena memang vaksinasinya sudah berjalan. Ternyata bukan ya sebetulnya. Iya, jadi memang ada multifaktorial sih di sana kalau kita lihat gitu ya dokter Ula. tapi di luar itu memang di bulan Juli kan uh, progres dari uh, vaksin sudah berjalan juga yang sebelumnya mungkin gak ada coveragenya sama sekali untuk lansia, sekarang juga sudah berjalan meskipun belum maksimal, masih di angka 26% untuk dosis pertama. Nah PR yang kedua, ini PR lagi, PR kita bersama adalah terkait dengan di level provinsi, ini kita lihat capaian dosis pertama dengan dosis kedua untuk masing-masing provinsi ini beda-beda dokter Ula yang paling ya, ya. Uh, sudah banyak gitu ya, yang sudah lebih dari dari 50% untuk full dosis dosis penuh dua dosis gitu ya. Hmm. Ini baru DKI Jakarta sama Bali yang sudah bisa hmm. di atas 50%. Sedangkan kebanyakan atau rata-rata provinsi hmm. di Indonesia dos dua dosisnya ini baru mencapai kurang dari 20%. Nah, ini hmm. yang PR kita bersama juga. Jadi kita masih punya PR bagaimana coverage vaksinasinya bisa merata di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Yang kedua, target kelompok sasarannya. Nah, di sini adalah kelompok sasaran lansia. Nanti saya belum nambahin lagi terkait dengan misal usia 12 sampai 17 tahun, masyarakat umum, kelompok rentan itu juga harus kita dorong lagi agar lebih banyak lagi untuk mendapatkan vaksinasi. Nah, ini juga seru karena DKI Jakarta saja dosis pertamanya itu sudah 121. Ini lebih mudah barangkali ya dijelaskannya karena memang DKI Jakarta bukan cuma KTP DKI Jakarta tentunya. Ini KTP-nya okay. semua yang ada di DKI boleh ikutan lah ceritanya. Dan okay. kalau teman-teman melihat itu dari daftarnya Dokter Dewi tiba-tiba setelah Jawa Timur Banten, tahu ada Indonesia di situ 33,5 persen di antara provinsi-provinsi. Jadi Indonesia rata-ratanya di 33,55 persen ini memang nggak jauh ya, jauh sekali nih kesenjangannya dengan yang masih barangkali di bawah ada yang 14 persen loh 14%. yang pertamanya saja betul. betul. Baik Dokter Dewi, apa lagi yang akan ditambahkan? Ya, mungkin kayaknya sudah tinggal me-wrap up aja Dokter Lola. Hmm. Diskusi kita hari ini banyak berbicara mengenai uh, terkait dengan 3 T. Uh, yang harus kita terapkan, uh, kita bisa next slide, geser. Pemenuhan bagaimana standar 3T tetap dilaksanakan ketika kita ingin pengendalian pandemi tetap berjalan, kita beraktivitas bukan berarti ketika kasus sudah turun, gak ngapa-ngapain lagi, bukan. Ya. Tetap kita pertahankan jumlah testingnya, tracingnya tadi masih ada PR ini yang harus lebih banyak lagi giat dilaksanakan. Vaksinasi kita juga masih punya PR tadi, Dokter Lula. Jadi, kita oh. masih punya beberapa PR yang harus kita kejar: 3T, vaksinasi, kemudian 3M yang tadi sudah mulai kelihatan menurun dua minggu terakhir. Ayo, kita genjot lagi. Sama-sama kalau kita mau berproduktif di tengah-tengah COVID tapi tetap aman Ya 3M harus dijalankan, vaksinasi ayo dilakukan dengan dosis penuh Jangan lupa 3T dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memastikan keamanan seluruhnya Jadi konsisten, ini penting Jadi kata kunci hari ini adalah konsistensi pelaksanaan 3M, 3T, dan vaksinasi Meskipun saat ini kita dalam kondisi yang cukup stabil Jumlah kasus aktif terus menurun Nah, ini kayak teman-teman media belum ada yang bertanya, tapi saya pertanyaan saya ini mau cukup banyak nih sebetulnya. Karena kita sudah harus bersiap-siap katanya hidup bareng dengan si COVID ini, tapi masih belum terbayang sih di kepala banyak orang sebetulnya. Bagaimana sih kita akan terus-terusan pakai masker nih selama-lamanya, begitu kan? Atau kita akan terus-terusan 3T nih, tracing kemana-mana, begitu. Atau bagaimana sih sebetulnya kehidupan ke depan ini nanti akan seperti apa? Walaupun sekolah sudah mulai buka ya, Dokter Dewi, tapi masih banyak orang tua yang ragu juga untuk untuk melepaskan anaknya untuk bersekolah ini bagaimana ceritanya jadi intinya adalah kita butuh usaha kolektif bersama. Jadi kita mulai dari kedisiplinan individu, tapi yang kedua kita juga butuh kedisiplinan kolektif. Ketika kita sudah mau beraktivitas di fasilitas publik, ini kan berarti tempat pertemuan lebih dari satu orang. mau nggak ya. mau kita butuh komitmen di sana. Kenapa akhirnya value atau nilai gotong royong penting untuk diterapkan di sini? Karena nggak bisa juga cuma saya pakai masker, yang lain nggak pakai masker, misalnya. Ya selama pandemi ini masih belum dicabut statusnya pandemi gitu ya, ini berarti ya. memang masih happening di seluruh dunia, kita punya challenge terkait dengan varian-varian yang muncul, masih baru, ya. belum diketahui karakteristiknya, kemampuannya apa saja, kita tetap harus waspada. Nah jadi untuk saat ini belum boleh kita bilang, dan belum boleh kita lengah dengan kondisi yang ada, kita tetap harus konsisten, tetap harus waspada, tetap melaksanakan 3M sebagai perlindungan utama, 3 T dikerjakan oleh pemerintah daerah, vaksinasi kita dorong sama-sama agar angkanya bisa semakin lebih tinggi lagi. Ya. Tentunya, kita masih berharap suatu saat nanti kita bisa hidup kembali normal, normal yang dulu lagi, sebetulnya bukan yang new normal, yang waktu kemudian berpelukan gitu ya, berjabat tangan. Itu adalah sesuatu yang bisa kita kerjakan sehari-hari, dan sampai cerita pandemi ini belum dicabut, sampai kemudian kita belum mengerti dengan jelas sebetulnya yang namanya COVID-19 ini, kita tetap saja bahwa pencegahan yang paling baik adalah dengan protokol kesehatan 3M. Bahwa 3T ini adalah usaha kita nih, ikhtiar kita supaya jangan menyebar kemana-mana nih si penyakitnya. Dan yang terakhir, vaksinasi juga ikhtiar kita supaya kalaupun sampai kita kena, tidak perlu berat dan tidak perlu sampai butuh rumah sakit. Dokter Dewi, terima kasih banyak. Hari ini belajar banyak. Kita mengerti bahwa Posisi sekarang Indonesia lagi bagus-bagusnya sebetulnya ya. Kita masih turun-turun terus kasusnya, tapi bukan berarti kita bisa jumawa. Sekali lagi diingatkan teman-teman sekalian, apalagi teman-teman media di sini, ditulis barangkali -barang sering-seringnya supaya semua lebih banyak yang baca dan mengerti bahwa keadaan yang baik ini adalah hasil karya masyarakat sebetulnya ya. Kan sayang dong udah hasil kerja begitu beratnya masyarakat kemudian dilepas begitu saja kalau kita abai bisa kejadian gelombang berikutnya ya. Kita masih belum tahu apakah berhenti sampai sini enggak ada gelombang selanjutnya atau akan ada lagi gelombang berikutnya. Dokter Dewi ada yang mau sampaikan lagi? Uh, itu dokter Ula kayaknya sudah semuanya. Nanti kita akan next, mungkin bahas lebih detail terkait dengan apa sih manfaatnya vaksinasi gitu ya, di tengah begitu varian yang banyak. Saya belum pernah bahas varian di sini, <laughs> dan ya, itu ya, mungkin betul. vaksinasi. Orang pada bertanya, jadi intinya dengan muncul mau miuk, mau delta, ke vaksin ya, ya. itu masih ampuh gak sih? kayaknya mungkin akan kita bahas selanjutnya agar oh, kita te. punya keyakinan sama-sama untuk saling hmm. menjaga ke depan. Kita nanti akan cerita lebih banyak supaya semua orang lebih tenang, lebih yakin begitu ya, sama satu lagi bahwa setidak-tidaknya ada yang namanya protokol kesehatan. Kalau perang itu kita tahu senjatanya tetap protokol kesehatan. 3M itu senjata kita. Cerita bahwa yang kemudian vaksinasi itu tambahan sebetulnya ya. Jadi teman-teman di sini itu barangkali masyarakat mesti mengerti bahwa kemudian bukan vaksinasi menggantikan masker kita bahwa vaksinasi menggantikan jaga jarak kita itu tidak akan pernah bisa menggantikan. Baik, Dr Dewi, terima kasih banyak hari ini menyenangkan sekali. Selalu kalau ada beritanya gembira menyenangkan. Apalagi tadi loh kita udah bisa positivity rate di bawah lima persen. Oh, itu hebat sekali loh. Itu tangan untuk pemerintah untuk masyarakat semuanya. Baik, tentunya sampai jumpa lagi minggu depan kita mendengarkan cerita mengenai vaksinasi ya teman-teman media siap-siap yang mau punya pertanyaan berhubungan dengan vaksinasi. Dokter Dewi, terima kasih banyak ya. Sampai ketemu lagi semuanya tentunya di acara COVID dalam angka berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.